Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, teladan dan pelindung segenap keluarga Kristiani. Di bawah naungan-Mu, kami serahkan keluarga kami. Bila hidup-Mu kami renungkan kembali, tergeraklah hati kami untuk menimba semangat-Mu. Bapa Yusuf dan Bunda Maria, sejak terbentuknya keluargamu, nyatalah kesediaan untuk saling menerima dan mendukung, yang ditopang oleh tanggapanmu atas panggilan Allah. Seluruh perjuangan hidupmu diwarnai oleh iman, ketulusan, dan kerendahan hati, ikut membantu menangkap kehendak Allah yang terwujud dalam tanggung jawab dan cintamu kepada Yesus. Dalam hidup tersembunyi di Nazaret, Bapa dan Bunda bekerja keras, membanting tulang dan hidup sederhana. Asuhlah kami untuk menyambut kehadiran Yesus di antara kami, menciptakan keheningan di tengah kesibukan, berani menyimpan sabdanya di dalam hati sebagai pegangan hidup persaudaraan sehari-hari. Mau bekerja sama, saling membantu dan meneguhkan, dan bukan menambah penderitaan. Tuhan Yesus, semoga berkat kedudukan-Mu sebagai titik temu dalam keluarga kami. Kami bersedia meluangkan waktu untuk saling bertemu, menjalin relasi manusiawi yang matang, sehingga rumah kami terasa mengerasankan, aman, tentram, dan penuh kasih sayang. Ajarilah kami untuk mengambil sikap yang tepat antara tugas dan kepentingan pribadi maupun keluarga. Keluarga Kudus Nazaret, kami percaya bahwa dengan menimba semangat hidup-Mu, semakin terpancarlah dari hidup kami kesaksian dan pewartaan mengenai kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Keluarga Kudus Nazaret, buatlah keluarga kami boleh menjadi tempat untuk bersekutu, berdoa, dan mengembangkan hidup rohani. Buatlah keluarga kami menjadi gereja-gereja kecil-Mu. Keluarga Kudus Nazaret, semoga semua keluarga tidak mengalami lagi kekerasan, penolakan, dan perpecahan. Bagi mereka yang pernah disakiti atau dilecehkan, semoga mereka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Keluarga Kudus Nazaret, ingatkanlah kami kembali akan kesucian dan kesatuan dari sebuah keluarga, dan indahnya rencana Tuhan di dalamnya. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.